Kematian Feng Wu Chen mencibir. Yan Wutian, "Kamu berbicara seolah-olah aku, Feng Wu Chen, mudah dibunuh. Aku tidak percaya kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Feng Wu Chen, aku akui kau memiliki kekuatan ilahi yang dahsyat. Aku tidak bisa membunuhmu, tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa membunuhmu." Yan Wutian berkata dengan dingin, "Sosoknya perlahan muncul dan menatap Feng Wu Chen dengan penuh penghinaan. Apa yang kau lakukan di sini?" Yan Wich menatap Yan Wutian dengan dingin. "Kakak." Aku di sini untuk melihat nasib Feng Wuchen. Yan Wutian tertawa gembira, seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan kematian tragis Feng Wuchen. Yan Wutian, bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan suciku yang kuat, kau tidak akan bisa membunuhku. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Yan Wutian. Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Wajah Yan Wutian langsung berubah menjadi ganas, dan dia mengepalkan tinjunya. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu, dan kultivasimu masih sama. Tidak ada peningkatan sama sekali. Kau ingin membunuhku dengan kemampuan kecilmu? Apa kamu berbicara seolah-olah kamu telah melampaui aku? Yan Wutian berkata dengan galak, "Feng Wuchen, kukatakan padamu! Jika kau tidak menggunakan kekuatan sucimu, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari." Oh, benarkah begitu? Feng Wuchen mencibir wajahnya penuh penghinaan. Yan Wich sedikit mengernyit, kata-kata Feng Wuchen mengejutkannya. Mungkinkah kultivasi Feng Wuchen benar-benar melampaui Yan Wutian? Bagaimana ini mungkin? Saat pertama kali melihat Feng Wuchen, Feng Wuchen hanyalah seorang kaisar agung yang caotik. Mustahil untuk melampaui Yan Wutian, Master Surgawi Caotik tingkat kelima, dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, jika itu adalah para jenius top lainnya, akan memakan waktu setidaknya 10 juta tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai alam Master Surgawi Caotik tingkat kelima dari alam Kaisar Agung Caotik bagaimana Feng Wuchen bisa melampauinya dalam waktu kurang dari setengah tahun. Tidak masuk akal, beraninya kau tidak menatapku. Yan Wutian meledak ketika melihat tatapan menghina Feng Wuchen. Ia ingin mencabik-cabik Feng Wuchen. Feng Wuchen mengabaikan kemarahan Yan Wutian. Dia melirik Yan Wutian dan mencibir. Maksudnya kamu bisa membunuhku, kan? Saya tidak percaya Anda ke sini untuk minum teh. Penyihir Yan menatap Feng Wuchen dengan dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Penyihir Yan merasa aneh bahwa Feng Wuchen masih bisa begitu tenang di depannya. Tidak ada kepanikan di matanya. Mengapa demikian? Mungkinkah kekuatan sucinya saat ini tidak cukup untuk membuat Feng Wuchen takut padanya? Atau mungkin kekuatan suci Feng Wuchen lebih kuat darinya? Yan Wutian berteriak dengan marah, "Kau benar, adikku bisa membunuhmu. Selama kau tidak buta, kau seharusnya bisa melihat betapa kuatnya dia." Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Kau benar, aku bisa melihatnya. Jadi kenapa, apakah menurutmu dia bisa membunuhku? Anda benar, adikku bisa membunuhmu kapan saja. Kapan saja, jawab Yan Wutian dengan yakin. Dia sangat yakin dengan Yan Witch. Feng Wuchen menatap penyihir Yan lagi dan mencibir. Katakan padaku, mengapa kamu ada di sini? Jika kau di sini untuk membunuhku, lakukanlah dengan cepat. Jangan buang-buang waktu. Melihat Feng Wuchen yang sombong, Yan Wutian menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kakak, bunuh dia. Feng Wuchen, tampaknya kultivasimu telah meningkat pesat, kata Yan Wich dingin. Penyihir api berkata dengan dingin. Meskipun dia tidak bisa mengetahui kedalaman kultivasi Feng Wuchen, dia bisa menebaknya. Begitu dia selesai berbicara, sosok cantiknya telah muncul di alun-alun kuil Dewa Naga dan berjalan menuju Feng Wuchen. Aura yang sangat menakutkan meledak dan menekan Feng Wuchen tanpa ampun. Namun, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia tidak tertekan sama sekali. Melihat penyihir yang berjalan mendekat, Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum. Betapapun hebatnya aku, aku tidak sebaik dirimu, seorang penguasa surgawi keos tingkat sembilan. Kamu sangat percaya diri dengan kekuatan dewamu, kata Yan Wich dengan dingin. Kakak, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia dengan cepat, kata Yan Wutian dengan marah. Matanya seperti ular berbisa saat dia menatap Feng Wuchen. Jika bukan karena rasa takutnya terhadap kekuatan Dewa kuno Feng Wuchen, Yan Wutian pasti sudah membunuh Feng Wuchen sendiri. "Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja." Feng Wuchen tersenyum dingin, dia sama sekali tidak takut. Penyihir Yan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan mengubahmu menjadi abu." Berdengung berdengung. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan ilahi gabungan Yan Wuch meledak, aura agung membumbung ke langit. Kekuatan yang sangat mengerikan mengguncang seluruh kuil Dewa Naga. Kekuatan yang mengerikan itu berubah menjadi hembusan angin yang bertiup kencang. Sungguh menakjubkan. Kekuatan tempur Yanwich langsung melambung ke puncak Chaos Heavenly Lord tingkat 9. Dengan kekuatan tempur yang begitu dahsyat, dia benar-benar tak terkalahkan di bawah dewa yang terhormat. Sungguh kekuatan tempur yang dahsyat. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius nomor 1 di alam kekacauan. Feng Wuchen merasa kagum. Pada saat ini, Pendeta Tao Api Penyucian, Gui Muchen, dan Yun Fengqiao berjalan keluar dari Paviliun Alkimia. Kekuatan ilahi yang sangat mendominasi, bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan ilahi Chaos. Pendeta Tao Purgatori mengerutkan kening, ketakutan yang kuat melintas di kedalaman matanya yang tua. Taois Api Penyucian, Gui Muchen, "Mengapa mereka ada di Kuil Dewa Naga?" Yan Wutian mengerutkan kening, dia segera melihat Pendeta Tao Api Penyucian. Akan tetapi, Yan Wutian tidak terlalu memikirkannya dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Yan Wutian hanya ingin melihat Yan Wich membunuh Feng Wuchen dengan tangannya sendiri. Tetua Agung, siapakah mereka? Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Tanya Yun Feng Qiao kaget, wajahnya pucat. Pendeta tahu api penyucian mengerutkan kening dan berkata, orang-orang suku Yan. Apa, suku Yan? Mata Yun Feng Kiao membelalak. Kengerian suku Yan diketahui oleh semua orang di alam kekacauan. Yan Wich adalah jenius nomor satu di Chaos Realm. Yan Wushuang adalah penguasa muda dari suku Yan. Gui Muchen menambahkan. Kekuatan ilahi yang mengerikan. Bisakah Dewa Angin tertinggi melawan mereka? Tanya Yun Feng Kiao dengan cemas. Tubuhnya mulai gemetar. Pendeta Tao Api Penyucian berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan ilahi Tuhan yang maha esa sangatlah dahsyat. Jangan khawatir. Saudari, cepat bunuh dia, teriak Yan Wutian dengan marah. Feng Wuchen bahkan belum mengaktifkan kekuatan ilahinya dan masih begitu tenang. Apakah dia begitu percaya diri dengan kekuatan ilahinya sendiri? Yan Wich berpikir dalam hati dia tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Melihat ke arah penyihir Yan, Feng Wuchen mencibir, ragu-ragu, ini tidak seperti dirimu. Diam, teriak penyihir Yan dingin. Telapak tangannya menghantam Feng Wuchen dengan keras tanpa ampun. Telapak tangan yang mengerikan itu menghantam. Ruang terdistorsi dan udara tampak membeku. Jelas bahwa telapak tangan ini sangat kuat. Ledakan. Leng-weng. Feng Wuchen tidak mau kalah. Kekuatan ilahi garis keturunannya meledak dan telapak tangannya menghadapi serangan itu. Dengan ledakan keras, riak energi yang sombong dan mengerikan bergulir tanpa henti. Pendeta tahu api penyucian melambaikan tangannya dan membentuk formasi yang kuat untuk menutup alun-alun tersebut. Apa, yang mulia surgawi kekacauan lapisan ke-6. Mata penyihir yang membelalak saat dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. 4162 Kekacauan tingkat ke-6, penghormatan surgawi. Iblis wanita yang sangat terkejut hingga dia merasa pusing. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Bagaimana kultivasi Feng Wuchen bisa melambung ke tingkat ke-6 Chaos Heavenly Venerate secepat itu? Itu bohong kan? Bagaimana Feng Wuchen berkultivasi? Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan? Yan Witch sudah merasa tak percaya bahwa dia telah berhasil menembus Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-9 dengan begitu cepat. Namun, Feng Wuchen bahkan lebih abnormal darinya. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Penyihir yang lebih suka percaya bahwa seekor babi dapat memanjat pohon daripada percaya bahwa Feng Wuchen telah menembus ke tingkat ke-6 Chaos Heavenly Venerate. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen telah berhasil mencapai Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6. Kultivasinya telah melampaui milikku. Mata Yan Wutian hampir terbang keluar. Dia tidak dapat mempercayainya. Yan Wutian sekarang tahu mengapa Feng Wuchen begitu meremehkannya. Penguasa surgawi kekacauan tingkat ke-6. Pendeta Tao Api Penyucian, Gui Mu Chen, dan Yun Feng Kiao semuanya terkejut. Mutiara Ilahi Penentang Surga Pikiran pertama Gui Muchen adalah mutiara ilahi penentang surga yang kuat. Pendeta Tao Api Penyucian terkejut. Bahkan mutiara ilahi yang menentang surga tidak dapat meningkat begitu cepat. Supremasi tidak akan menyerap dua mutiara ilahi yang menentang surga secara berurutan. Mata Yun Feng Kiao membelalak. Tidak mungkin. Kultivasi supremasi telah mencapai Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6. Dan... Dan dapat menahan kekuatan Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-9. Bukankah Feng Muchen berada di alam kaisar Dewa Kekacauan? Kapan Feng Wuchen berhasil mencapai Chaos Heavenly Venerate? Kapan dia berhasil mencapai Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6? Apakah Feng Wuchen di depannya masih Feng Wuchen yang dikenalnya di Istana Dewa Pemurnian? Saat itu, Feng Wuchen hanya seorang Chaos Golden Immortal. Dalam waktu kurang dari setahun, kultivasi Yun Feng Kiao belum mengalami terobosan, tetapi Feng Wuchen telah melambung dari Chaos Golden Immortal ke Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6. Kesenjangan mengerikan macam apa ini? Yun Fengqiao tidak dapat membayangkannya, dia juga tidak berani membayangkannya. Feng Wuchen terlalu menakutkan. Mereka bukan satu-satunya. Jiwa kaisar api, yang bersembunyi di kegelapan, membeku di tempat seolah-olah dia telah disambar petir. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang primal chaos heavenly venerate tingkat ke-6. Bagaimana mungkin? Aku telah berkultivasi selama puluhan juta tahun dan belum berhasil mencapai primal chaos heavenly venerate. Feng Wuchen mencapai primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6 dalam waktu kurang dari setahun, Flame Tirk Sol berkata dengan linglung. Mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Mereka tidak dapat memahaminya. Tak seorang pun di seluruh alam caotik yang mampu menandingi kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Melihat penyihir api yang tercengang, Feng Wuchen tersenyum dingin dan berkata, kamu tampaknya sangat terkejut. Kamu tidak percaya bahwa aku telah menjadi begitu kuat. Feng Wuchen langsung mengeluarkan kekuatan ilahinya setelah beradu keras dengan telapak tangan. Dia benar-benar memblokir kekuatan ilahi penyihir api, jadi dia tidak terdorong mundur sama sekali. Kekuatan Feng Wuchen saat ini sudah sepenuhnya mampu melawan penyihir api. Bahkan meskipun kekuatan ilahi penyihir api telah bergabung, dia tidak dapat menekan kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen. Seorang Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 6 dapat bersaing dengan Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 9. Tidak heran penyihir api begitu terkejut. Tidak seorang pun yang berani mempercayainya. Kau, bagaimana mungkin kultivasimu bisa menembus ke Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6? Kata penyihir api dengan kaget, masih tidak percaya. Sang penyihir api tidak dapat membayangkan betapa mengerikan kecepatan kultivasi Feng Wuchen. Tidak hanya kecepatan kultivasinya yang mengerikan, tetapi kekuatan ilahinya juga sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan ilahinya, dia masih tidak dapat menekan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Ini bukan kekuatan suci Feng Wuchen sebelumnya, ini adalah kekuatan suci garis keturunannya. Penyihir api sangat terkejut. Itu benar. Feng Wuchen telah memblokir serangan kekuatan suci penyihir api hanya dengan kekuatan suci garis keturunannya. Feng Wuchen perlahan menarik telapak tangannya dan tersenyum tipis, aku hanya beruntung. Dia bisa berkembang begitu cepat hanya karena dia beruntung. Siapakah yang mencoba ditipunya? berdengung, berdengung. Kekuatan ilahi yang lebih mengerikan tiba-tiba meletus, dan aura yang melonjak-melonjak lagi. Kuil itu berguncang hebat, dan formasi yang didirikan oleh pendeta Tao Api Penyucian langsung dipenuhi retakan. Formasi itu bisa hancur kapan saja. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Bahkan formasiku yang kuat tidak dapat menghalanginya. Pendeta Tao Api Penyucian menggertakkan giginya saat ekspresi tegang muncul di wajah tuanya. Mu Chen buru-buru menyalurkan seluruh kekuatan sucinya ke dalam tubuh pendeta Tao Api Penyucian. Feng Wu Chen, karena kamu sudah berhasil menembus alam primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6, biarkan aku melihat seberapa kuatnya dirimu. Keluarkan kekuatan ilahi terkuatmu. Kata penyihir api dengan dingin, dan wajahnya kembali dingin. Sang penyihir api mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan tempurnya melampaui puncak alam primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 9. Itu sangat mengerikan. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung saat dia mencibir, sejujurnya, aku juga ingin tahu seberapa kuat aku sekarang. Feng Wuchen baru saja menerobos ke alam primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6, dan penyihir api telah datang mengetuk pintunya. Itu adalah kesempatan yang baik bagi Feng Wuchen untuk menguji kekuatannya saat ini. Tetua Agung, formasimu tidak dapat menghalangi kekuatan suci kami. Ayo mundur. Feng Wuchen tersenyum tipis dan segera terbang ke langit. Baiklah, Pendeta Tao Api Penyucian melambaikan tangannya dan segera menarik kembali formasinya. Meskipun Pendeta Tao Api Penyucian juga merupakan seorang pemuja surgawi kekacauan primal tingkat 9, ia jauh lebih lemah dibandingkan penyihir api. Tidak peduli seberapa kuat formasi itu, ia tidak dapat menahan hantaman kekuatan suci mereka. Tetua Agung Yan Wutian tercengang. Pendeta Tao Api Penyucian sebenarnya adalah Tetua Agung Kuil Naga. Sang penyihir api mendengus marah dan melesat ke langit. Kekuatan ilahi yang mengerikan terkumpul di telapak tangannya dan melesat maju tanpa ampun. Serangannya sangat ganas. Kekuatan ilahi primitif langsung meletus, dan kekuatan tempurnya meroket. Feng Wuchen juga melesat maju dengan telapak tangannya. Kekuatan ilahi Feng Wuchen ternyata masih bisa ditingkatkan. Yan Wutian sangat ketakutan, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan itu bertabrakan lagi. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi, dan kekuatan tabrakan yang mengerikan dan mendominasi menyapu tanpa ampun. Kekosongan yang kacau itu runtuh dan hancur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan. Kekuatan ilahi Feng Wuchen memang telah menjadi lebih kuat. Kekuatan ilahi saya tidak dapat menekannya. Seperti yang dikatakan leluhur Dao Jiusuan, kultivasi Feng Wuchen telah meningkat, dan kekuatan ilahinya juga menjadi lebih kuat. Penyihir api diam-diam terkejut. Akan tetapi, yang tidak diketahui sang penyihir api adalah bahwa kekuatan ilahi primal Feng Wuchen tidak menekan kekuatan ilahinya. Terlebih lagi, kekuatan ilahi primal Feng Wuchen belum sepenuhnya meletus. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Sang penyihir api segera melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Setiap gerakannya sangat mematikan dan sangat kejam. Ledakan yang mengguncang bumi terus terdengar, dan ruang angkasa berguncang tanpa henti. Namun, dalam menghadapi serangan penyihir api yang ganas dan tanpa ampun, Feng Wuchen juga kejam dan tak kenal ampun. Dalam pertarungan sengit itu, keduanya bisa dikatakan berimbang. Riak energi yang mengerikan langsung menutupi seluruh tempat suci, membuat kekuatan besar dan banyak pembudidaya ketakutan. Yan Wutian dan pendeta tahu api penyucian tercengang pada saat ini. Yang mulia jiwa naga dan pengawal dewa perang semuanya bergegas untuk menyaksikan pertempuran. Mereka tidak tahu jika mereka tidak melihatnya, tetapi begitu mereka melihatnya, mereka menjadi takut setengah mati. 4163. Apakah itu yang mulia? Itu tidak mungkin, kan? Penguasa surgawi kekacauan tingkat 6. Apakah saya melihat sesuatu? Kapankah yang Hallmaster berhasil menembus Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat 6 dapat bersaing dengan Chaos Heavenly Venerate tingkat 9, Yanwich? Kekuatannya telah melampaui kita. Kecepatan dan kekuatan ilahinya sama sekali tidak kalah dari penyihirian. Aku khawatir kekuatan Tuan Muda Ola sudah bisa melawan kakak haus darah. Kapan kekuatan bertarung yang terhormat menjadi begitu mengerikan? Ini bukan lelucon, kan? Yang terhormat jiwa naga dan pengawal dewa perang di dalam kegelapan ketakutan hingga menjadi vegetatif saat mereka melihat pertarungan antara Feng Wuchen dan penyihirian. Mereka juga tidak dapat membayangkan bagaimana kultivasi Feng Wuchen meningkat begitu cepat. Semakin mereka menonton, semakin terkejut dan takut mereka. Mereka merasa seperti menjadi gila. Bagaimana bisa ada orang yang tidak normal seperti itu? Bagaimana kekuatan Feng Wuchen bisa begitu kuat? Saya tidak percaya. Aku tidak percaya. Yan Wutian menggelengkan kepalanya dengan ngeri seolah-olah dia telah melihat hantu. Feng Wuchen tidak hanya meningkatkan kultivasinya dengan kecepatan yang mengerikan, tetapi dia juga telah melampauinya dan kekuatan bertarungnya tidak kalah dari Yan Wutian. Bagaimana Yan Wutian bisa menerima ini? Bagaimana kekuatan Feng Wuchen tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kekuatan ilahi penyihir yang sama sekali tidak dapat menekan kekuatan ilahinya. Pertumbuhan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Jiwa kaisar api dalam kegelapan semakin terkejut semakin dia melihatnya. Jika leluhur Dao Usuan dan leluhur Dewa Iblis menyaksikan pertempuran dalam kegelapan, mereka pasti akan terkejut dengan kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Di alun-alun kuil Dewa Naga, pendeta Tao Api Penyucian dan Gui Muchen merasa ketakutan. Tetua Agung, saya tidak melihat apapun. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Yun Feng Kiao dengan cemas. Pendeta Tao Api Penyucian tercengang. Kekuatan Tuan yang terhormat tidak kalah dari penyihirian. Dia tidak dirugikan dalam bentrokan kekuatan ilahi. Tidak kalah dengan Yan Witch. Seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat 6 dapat bersaing dengan Chaos Heavenly Venerate tingkat 9. Yun Feng Kiao tercengang lagi. Penguasa tertinggi sungguh mengerikan. Aku telah berada di alam kekacauan selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat tingkat kultivasi seseorang meningkat secepat tuan besar. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Gui Muchen terkejut sekaligus gembira. Ledakan dentuman, dentuman berdengung. Seiring berjalannya pertempuran, semakin banyak ahli yang datang untuk menyaksikan pertempuran dari jauh. Pertempuran menjadi semakin sengit; segala macam gerakan kejam digunakan. Keduanya saling beradu dengan ganas. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Banyak ahli yang menyaksikan pertempuran itu terkejut dan ketakutan. Mereka hanya bisa merasakan dampak yang kuat. Setiap kali terjadi benturan yang kuat, jantung mereka akan berdetak kencang. Meskipun kekuatan Ilahi Feng Wuchen kuat, ia tetap tidak mampu menekan kekuatan Ilahiku. Akan tetapi, bagaimana kekuatan bertarungnya bisa begitu kuat sehingga mampu melawanku dengan kekuatan puncaku? Tidak hanya itu, selain kekuatan ilahinya yang sangat kuat, tubuh fisiknya juga sangat kuat. Kekuatan ilahiku benar-benar terasa tidak dapat menembus tubuh fisiknya, kecepatannya juga tidak kalah denganku. Semua seranganku diblokir dengan sempurna olehnya, seolah-olah dia dapat memprediksi seranganku berikutnya. Kekuatan ilahinya juga dipenuhi dengan kekuatan yang menembus, seolah-olah dia dapat menembus semua pertahananku, bahkan kekuatan ilahiku. Jika begini terus, saya pasti kalah. Penyihir api terkejut lagi dia bahkan merasa bahwa kekuatan ilahi Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada miliknya. Setelah pertempuran sengit, penyihir api telah menyadari bahwa mustahil baginya untuk membunuh Feng Wuchen dengan kekuatannya saat ini. Keberadaan Feng Wuchen merupakan lawan paling menakutkan yang pernah dihadapi sang penyihir api. Sang penyihir api akhirnya benar-benar memahami kekuatan Feng Wuchen. Ledakan. Pertarungan sengit itu berlangsung selama beberapa menit. Pada akhirnya, keduanya beradu telapak tangan dan mundur. Dalam pertarungan sengit itu, keduanya tampak berimbang, tetapi kenyataannya, Feng Wuchen lah yang lebih unggul. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi penyihir api mengetahuinya dengan sangat jelas. Tubuh fisik Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia tidak pernah takut pada siapapun dalam pertempuran jarak dekat. Sang penyihir api tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, mustahil baginya untuk menang. Meskipun demikian, penyihir api juga telah memperoleh jawaban yang diinginkannya kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen tidak dapat menekan kekuatan ilahinya. Sayangnya, penyihir api tidak tahu bahwa Feng Wuchen tidak menekan kekuatan ilahinya. Dia juga tidak melepaskan kekuatan ilahi primordialnya yang sebenarnya. Dalam pertempuran sengit itu, Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah pertempuran sengit berakhir, banyak ahli yang menonton dari jauh akhirnya melihat wajah sebenarnya Feng Wuchen dan penyihir api. Penyihir suku api, jenius nomor satu di dunia kekacauan. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar berhasil menembus alam chaotic Heavenly Venerate tingkat ke-9. Siapa orang lainnya? Anak itu bahkan lebih mengerikan. Dia bertarung melawan penyihir api dengan kekuatan seorang chaotic Heavenly Venerate tingkat ke-6. Dia, dia tidak mungkin adalah Master Kuil Naga, kan? Untuk mencapai taraf seperti itu di usia semuda itu, siapakah dia? Dia adalah Tuan Muda Ola Kuil Chaos, Feng Wu Itu benar, itu Feng Wu Tuan Muda Ola Kuil Kekacauan. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Apa? Dia adalah kepala balai muda kuil Chaos. Banyak ahli yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Setelah mengetahui identitas Feng Wuchen, mereka langsung meledak. Penyihir api, apakah ini sudah kekuatanmu yang terkuat? Jika hanya ini yang kau punya, kau tidak akan bisa membunuhku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak pernah menyangka kekuatanmu bisa mencapai tingkatan seperti itu secepat ini, kata penyihir api dengan dingin, kekejaman di matanya semakin kuat. Semakin kuat Feng Wuchen, semakin besar keinginan penyihir api untuk menghancurkannya. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, bahkan aku tidak menyangka bisa mencapai alam seperti itu secepat itu. Melihat Yan Wutian yang tidak jauh darinya, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, Yan Wutian, bagaimana? Aku meremehkanmu, bukan? Yan Wutian sudah ketakutan setengah mati. Bagaimana dia berani membantah? Feng Wuchen, jangan terlalu senang. Pertarungan baru saja dimulai, kata penyihir api dengan dingin. Meskipun dia mungkin tidak dapat mengalahkan Feng Wuchen dalam pertarungan jarak dekat, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya dalam mantra. Dengan pikirannya, sang penyihir api mengeluarkan senjata ilahi kekacauan primordial, sebuah baju zirah, dan sebuah pedang. Setelah mengeluarkan senjata ilahi kekacauan primordialnya, kekuatan tempur penyihir api meningkat pesat. Meskipun dia belum mencapai alam dewa terhormat, dia tidak jauh dari sana. Aura keagungannya bangkit kembali. Inilah kekuatan puncak sang penyihir api. Senjata ilahi kekacauan primordial. Kekuatan tempur penyihir api telah meningkat. Kata Yun Feng Kiao dengan ketakutan. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di Chaos Realm. Kekuatan penyihir api terlalu mengerikan. Saudara Blue Thirsty bukanlah tandingannya. Senjata ilahi kekacauan primordial milik penyihir api sangatlah kuat. Aku penasaran apakah yang mulia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika tidak, dia bukan tandingan penyihir api. 4164 Feng Wuchen, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Wanita suci ini akan membunuhmu, siapa yang terkuat? Kata penyihir api dengan dingin. Ki pembunuhnya yang dingin berubah menjadi badai biru. Seolah-olah membunuh Feng Wuchen adalah tugas yang sangat mudah. Suara penyihir yang menusuk tulang menyebabkan semua penonton merasa takut dan gentar. Niat pedang yang sangat tajam bagaikan gelombang dahsyat yang melonjak ke langit. Itu menggetarkan jiwa dan menyesakan. Aura dan tekanan yang mengerikan membuat banyak ahli yang menyaksikan pertempuran merasa seolah-olah mereka bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Perasaan itu seolah-olah seluruh kekuatan dalam tubuh mereka langsung terhisap kering dan tubuh mereka tak lagi berada di bawah kendali mereka. Kekuatan yang luar biasa, alat ilahi kekacauan kuno bahkan lebih mengesankan. Itu benar-benar membuatku merasakan bahaya yang kuat. Feng Wuchen menyeringai saat niat bertarung yang kuat menyala. Tuan, pedang itu disebut pedang roh kaisar Dao Surgawi. Itu adalah pedang leluhur Dao Surgawi kekuatannya sangat mengerikan. Mata dewa berkata dengan hormat. Tuan, pedang itu bahkan lebih kuat dari pedang dewa naga. Roh pedang merasa tertekan karenanya. Pedang dewa naga juga berkata. Jadi itu adalah pedang leluhur dao surgawi. Tidak heran pedang itu begitu kuat. Feng Wuchen mengangguk saat dia merasakan pedang dewa naga sedikit bergetar. Tuan, pedang roh kaisar dao surgawi dapat melepaskan kekuatan tempur tiga kali lipat. Pedang itu juga dapat menyerapki spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi. Sederhananya, kekuatan ilahi penyihir yang tidak ada habisnya. Pedang roh Kaisar Dao Surgawi adalah pedang ilahi terkuat di alam kekacauan primal. Mata ilahi berkata dengan hormat. Apa, bahkan dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi. Bukankah itu terlalu kuat? Feng Wuchen terkejut saat mendengarnya. Feng Wuchen tidak terkejut karena ia dapat melepaskan kekuatan tempur tiga kali lipat. Namun, kemampuan untuk menyerap ki spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi mengejutkan Feng Wuchen. Karena, Feng Wuchen belum pernah melihat pedang dewa yang begitu kuat. Feng Wuchen tidak dapat menempa pedang dewa sekuat itu. Lagi pula, dia tidak memiliki bahan pemurnian atau metode pemurnian yang kuat. Kekuatan ilahi guru tidak ada habisnya. Terlebih lagi, guru bahkan belum menggunakan kekuatan ilahi terkuatnya. Apa yang kamu takutkan? Nian Lunya menyampaikan. Tuan, baju zirah penyihir yang disebut baju sirah jiwa gelap jalan surgawi. Pertahanannya sangat mengerikan. Serangan biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Selain itu, baju zirah jiwa gelap jalan surgawi dapat menyerap setengah dari kekuatan serangan apapun. Ini berarti bahwa penyihir yang juga memiliki tubuh fisik yang kuat. Mustahil untuk melukainya, kata mata dewa dengan hormat. Setengah dari kekuatan serangan apapun. Bukankah ini terlalu kuat? Feng Wuchen terkejut lagi, dan wajahnya menegang. Bagaimana ini mungkin? Pedang Dewa Naga, Roda Tahun, dan jiwa artefak lainnya juga sangat terkejut. Dia bisa menyerap setengah dari kekuatan semua serangan. Bagaimana dia akan melawan penyihir api? Seberapa kuatkah armor jiwa misterius jalan surgawi? Penyihir api memiliki artefak ilahi kekacauan primordial yang sangat kuat. Tidak heran dia berani terus bertarung. Ternyata ini adalah kartu trufnya. Semua ahli yang menyaksikan pertempuran itu, termasuk yang terhormat jiwa naga dan pengawal dewa perang, serta jiwa kaisar api, dapat merasakan aura mengerikan dari artefak ilahi kekacauan primordial. Aku belum pernah melihat artefak ilahi kekacauan primordial yang begitu kuat. Jiwa kaisar api sangat terkejut. Artefak suci milik kakak sungguh mengerikan. Ini pasti artefak ilahi tertinggi yang diberikan oleh guru leluhur jalan surgawi. Yan Wutian yang ketakutan kini bersemangat lagi. Merasakan kekuatan mengerikan dari penyihir api, Yan Wutian semakin yakin bahwa penyihir api dapat membunuh Feng Wuchen. Tuan, jika Anda tidak menekan kekuatan dewanya, Anda mungkin bukan lawannya. Pedang jiwa kaisar jalan surgawi memiliki kekuatan tempur tiga kali lipat. Mungkin itu dapat memungkinkannya menggunakan teknik tersebut untuk mencapai tingkat dewa yang terhormat. Mata dewa menyampaikan dengan hormat. Tidak mungkin sekuat itu, kan? Pedang dewa naga panik. Guru leluhur jalan surgawi terlalu baik padanya. Leluhur primordial keos hanya memberiku lonceng kekacauan surgawi. Selain mengetahui bahwa lonceng kekacauan surgawi memiliki kemampuan untuk menekan, aku tidak tahu kegunaan lainnya. Feng Wuchen sedikit linglung. Tuan, penyihir api mungkin adalah orang yang dicari oleh leluhur jalan surgawi. Mata Dewa menyampaikan dengan hormat. Orang yang dicarinya, Feng Wuchen awalnya tercengang. Dia tidak mengerti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Dia adalah istri manusia. Penyihir api mampu menggabungkan kekuatan ilahi kegelapan dan kekuatan ilahi kekacauan. Dia pasti mendapat bantuan dari guru leluhur jalan surgawi. Mata ilahi menyampaikannya dengan hormat. Begitu ya. Tidak heran kalau guru leluhur jalan surgawi bersedia memberinya artefak ilahi yang begitu kuat. Feng Wuchen mengangguk. Tuan, Jangan lupa bahwa penyihir api masih memiliki liontin ilahi jalan surgawi. Kekuatan bertarungnya masih bisa ditingkatkan, mata ilahi terpancar lagi. Itu benar, saat penyihir api pertama kali muncul, dia menggunakan liontin ilahi jalan surgawi untuk menekan kuil kekacauan. Liontin ilahi jalan surgawi melambangkan guru leluhur jalan surgawi. Tidak ada seorang pun di alam kekacauan yang berani memprovokasinya, sesuai dengan yang diharapkan. Ketika kekuatan bertarung sang penyihir api mencapai puncaknya, ia mengeluarkan liontin ilahi jalan surgawi, dan kekuatan bertarungnya meningkat lagi. Kekuatan bertarung penyihir api meningkat lagi. Dia tidak mungkin bisa menembus level dewa tertinggi, kan? Kata Yun Feng Kiao dengan takut, suaranya bergetar. Terlalu menakutkan, saya tidak berani membayangkannya. Sang penyihir api tidak mungkin menyembunyikan kekuatan yang dahsyat, bukan? Atau mungkin dia memiliki kekuatan ilahi dari guru leluhur jalan surgawi? Para pengawal dewa perang dan penguasa jiwa naga kembali ketakutan. Kengerian penyihir api tertanam dalam di jiwa mereka. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu sejauh mana kekuatan sang penyihir api. Aura yang menakutkan dan mendominasi telah menyelimuti seluruh dunia kekacauan. Banyak ahli top dari chaos world tercengang, sepasang mata yang menakutkan menatap ke arah istana dewa naga wilayah suci. Para pakar teratas dari tiga kerajaan ilahi di dunia kekacauan dan para pakar teratas dari berbagai kekuatan transendental semuanya bergegas datang dari berbagai negeri. Aura kekuatan ilahi sang penyihir api membuat mereka merasa ketakutan. Para pakar tingkat atas dari berbagai faksi semuanya ingin mengetahui siapa pemilik aura mengerikan ini. Sangat kuat, aku pernah meremehkannya sebelumnya. Feng Wuchen menatap penyihir api dengan kaget. Feng Wuchen tidak menyangka penyihir api begitu menakutkan. Tuan, Anda harus berhati-hati. Mata Dewa mengirim pesan dengan hormat. Tuan, apakah Anda yakin? Pedang Dewa Naga mengirim pesan. Feng Wuchen menahan keterkejutan di hatinya dan berkata sambil mengerutkan kening, Aku juga tidak tahu. Aku baru akan tahu apakah aku sepadan dengannya setelah kita bertarung. Penyihir api juga merupakan lawan terkuat yang pernah dihadapi Feng Wuchen. Dan itu seorang wanita. Feng Wuchen, apakah kau siap? Tanya penyihir api dengan dingin. Niat membunuh yang dinginnya mengunci Feng Wuchen, siap untuk melancarkan serangan ganas kapan saja. Feng Wuchen mengeluarkan baju sirahnya dan pedang Dewa Naga. Aura mengerikannya meningkat dengan cepat saat niat pedang yang mendominasi meledak. Kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Feng Wuchen mengarahkan pedang Dewa Naga ke arah penyihir api dan mencibir, ayo bertarung. Suara mendesing. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, penyihir api tiba-tiba muncul di depannya. Kecepatannya begitu cepat hingga melampaui reaksi Feng Wuchen. 4165 Penyihir yang tiba dalam sekejap dan menghunus pedangnya dengan ganas. Pedang itu seakan dapat membelah langit dan bumi. Pedang itu sangat kuat. Ding. Berdengung-berdengung. Karena Feng Wuchen tidak segera bereaksi, ia secara naluriah menyerang dengan pedangnya. Dengan suara yang keras, Feng Wuchen terlempar. Kekuatan yang mengerikan itu menimbulkan malapetaka di angkasa. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Feng Wuchen sangat terkejut. Tangan yang memegang pedang Dewa Naga bergetar hebat. Hanya dengan satu pedang, jarak di antara keduanya bisa terlihat. Kekuatan serangannya sangat kuat. Itu sudah bisa mengancam tubuh fisikku. Kecepatannya luar biasa. Dampaknya juga memiliki efek amplifikasi tertentu pada kekuatan. Saat pedang roh Kaisar Dao Surgawi menyerang, itu juga menekan kekuatan pedang Dewa Naga. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Lawan yang begitu kuat membuat Feng Wuchen berkeringat. Kekuatan mengerikan penyihir yang bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Feng Wuchen. Dia bahkan tidak bisa menangkis satu pedang pun. Bukankah ini terlalu kuat? Pedang biasa dari penyihir yang benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika dia menggunakan ilmu pedang, bukankah tuan yang terhormat akan terluka? Tiga artefak ilahi kekacauan primordial telah meningkatkan kekuatan bertarung penyihir Yan hingga tingkat yang mengerikan. Tuan muda balai bukanlah tandingannya. Melihat kejadian ini, pendeta tahu api penyucian Gui Muchen dan yang lainnya merasa terkejut dan khawatir. Dewa Jiwa Naga dan pengawal Dewa Perang tampak khawatir saat melihat Feng Wuchen. Mereka dapat melihat bahwa Feng Wuchen bukanlah tandingan penyihirian. Banyak ahli yang menyaksikan pertempuran dari segala arah sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Feng Wuchen, waktu kematianmu telah tiba. Yan Wutian tiba-tiba meraung. Seni tanpa bayangan Dao Surgawi. Penyihir Yan menggeram saat aura mengerikan mengunci Feng Wuchen. Desir. Tepat saat Feng Wuchen terkejut, penyihir api sudah muncul lagi. Dia mengayunkan pedangnya lagi, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Sangat cepat, teknik gerakannya sangat kuat. Feng Wuchen terkejut sekali lagi. Sekali lagi, itu melampaui reaksi Feng Wuchen. Teknik seribu ilusi, Feng Wuchen berteriak cemas di dalam hatinya. Sang penyihir api mengayunkan pedangnya dengan ganas. Feng Wuchen menghilang tepat pada waktunya, menghindari serangan itu dengan jarak seujung rambut. Akan tetapi, setelah pedang sang penyihir api meleset, sosoknya secara misterius ikut menghilang. Sosok Feng Wuchen muncul dalam sekejap, ekspresinya agak berwibawa. Feng Wuchen, teknik gerakanku jauh lebih kuat darimu suara dingin penyihir yang terdengar. Apa, dia benar-benar tahu lokasiku? Raut wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah drastis, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Pada saat ini, penyihir yang telah muncul di belakang Feng Wuchen. Feng Wuchen sama sekali tidak memperhatikannya. Seolah-olah penyihir yang telah melihat teknik seribu ilusi miliknya. Kecepatan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Ini juga pertama kalinya Feng Wuchen kewalahan oleh kecepatan lawannya. Bagaimanapun, teknik gerakan penyihir yang jauh lebih kuat dari Feng Wuchen. Dentang. Berdengung. Penyihir yang kembali mengayunkan pedangnya dengan ganas. Feng Wuchen secara naluriah menyerang lagi. Dengan suara berdenting yang tajam, kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu membuat Feng Wuchen melayang lagi. Ruang bergetar hebat sekali lagi. Kekuatan serangannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Lengannya yang memegang pedang Dewa Naga dengan erat merasakan sakit yang menusuk. Untungnya, dia memiliki tubuh alam abadi untuk dipulihkan. Kalau tidak, Feng Wuchen akan kalah cepat atau lambat jika terus seperti ini. Yang mulia, Yun Feng Kiao menatap kehampaan dengan wajah penuh kekhawatiran dan kepanikan. Kekuatan dan kecepatan penyihir yang berada di atas Yang Mulia. Saya khawatir Yang Mulia tidak akan mampu memenangkan pertempuran ini. Pendeta Tao api penyucian mengerutkan kening dalam-dalam. Ledakan. Penyihir yang melangkah ke dalam kehampaan, dan sosoknya yang cantik berubah menjadi kilatan cahaya terang dan melesat keluar. Dengan ledakan keras, auranya melonjak dan tak terhentikan. Feng Wuchen, untuk bisa menangkis pedangku, tubuh fisikmu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Namun, berapa lama kau bisa bertahan? Kata penyihir Yan Dingin. Saudari, bunuh Feng Wuchen, cepat bunuh Feng Wuchen, teriak Yan Wutian dengan penuh semangat. Di seluruh dunia caotik, penyihir api mungkin satu-satunya yang berani menghadapi Feng Wuchen dalam skala sebesar itu. Karena dia memiliki guru leluhur Dao Surgawi di belakangnya, leluhur Caotik tidak akan berani menyentuhnya. Guru, hati-hati, dia datang. Mata dewa menyampaikan dengan cemas. Feng Wuchen dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan menatap serius ke arah penyihir Yan yang melesat dengan kecepatan kilat. Sosok penyihir api yang melesat tiba-tiba melintas dan menghilang. Sungguh teknik gerakan yang hebat. Aku bahkan tidak bisa mendeteksi kehadirannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Baik itu kekuatan dewa abadi atau kekuatan dewa unsur lainnya, bahkan kekuatan jiwanya tidak dapat mendeteksi lokasi penyihir Yan dengan segera. Detik berikutnya, penyihir Yan berubah menjadi kilatan biru terang dan menyerang Feng Wuchen. "Us, us, desir, desir, aduh!" Kekuatan dewa primordial mengalir ke pedang Dewa Naga. Feng Wuchen memegang pedang Dewa Naga dengan erat dan beradu dengannya. Gelombang energi penghancur beriak dan berjatuhan dengan gila-gilaan seperti lautan yang mengamuk. Us, us, Swiss, bayangan pedang yang sombong dan menakutkan mengelilingi Feng Wuchen dan terus berkedip. Meskipun Feng Wuchen berusaha sekuat tenaga untuk menangkis, ada puluhan luka pedang di tubuhnya dan pakaiannya diwarnai merah karena darah. Feng Wuchen, kecepatan dan kekuatanku lebih tinggi darimu. Perlawananmu tidak berguna. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kau tidak akan bisa bertahan lama. Kata penyihir yang dingin saat serangannya menjadi semakin ganas. Serangan dari segala arah tanpa ada titik buta tampaknya telah membentuk suatu wilayah. Seolah-olah dia dapat melepaskan puluhan ribu serangan pedang dalam sekejap atau bahkan lebih mengerikan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan penyihirian. Bahkan jika dewa tertinggi melihatnya, mereka harus waspada. Feng Wuchen, yang melawan dengan panik, merasa gugup untuk pertama kalinya. Itu juga pertama kalinya dia merasakan tekanan yang kuat. Us, us, Swiss, Swiss, Pada saat ini, kaisar dari tiga kerajaan Ilahi, Grandmaster, Grandmaster, Grandmaster dari ras Naga Chaotic, Allah Ilahi Pembantaian Chaotic, Allah Awan Kebanggaan Chaotic dan pasukan teratas lainnya semuanya bergegas. Mereka kebetulan melihat pertarungan Feng Wuchen dan penyihir Yan sampai mati. Ketika mereka melihatnya, mereka terkejut dan berkeringat dingin. Wanita suci dari klan Yan dan Feng Wuchen. Feng Wuchen berhasil menembus alam Chaotic Heavenly Venerate tingkat 6. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan penyihir Yan telah mencapai tingkat seperti itu? Feng Wuchen benar-benar berhasil menembus alam caotik Heavenly Venerate tingkat ke-6 dan kekuatan tempurnya mencapai alam caotik Heavenly Venerate tingkat ke-9. Bagaimana ini mungkin? Apakah saya berfantasi? Kekuatan Tuan Muda Hall sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Kekuatan suci penyihir yang bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan suci primal chaos. Dia tidak ditekan oleh kekuatan ilahi Feng Wuchen, dia juga memiliki senjata ilahi chaos milik leluhur Dao Surgawi. Feng Wuchen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga Feng Wuchen mampu menerobos ke alam caotik Heavenly Venerate tingkat ke-6. Para pakar teratas dari tiga kerajaan ilahi dan kekuatan teratas lainnya terkejut dan ketakutan. 4166 Desir, desir, desir. Benda, benda, benda. Ding, teknik seribu ilusi sudah mencapai batasnya. Sosok Feng Wuchen berubah menjadi kilatan emas saat ia beradu dengan penyihir api. Bayangan pedang memenuhi langit, Sekalipun teknik pedang Feng Wuchen sangat hebat, ia tetap tidak dapat menangkis serangan ganas sang penyihir api. Luka pedang di tubuhnya terus disembuhkan oleh alam abadi dan kemudian dipotong oleh penyihir api. Sekalipun dia ditekan oleh penyihir api, Feng Wuchen sama sekali tidak panik ataupun khawatir. Jika orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran intens yang mengerikan seperti itu. Namun, Feng Wuchen terus bertarung dengan sekuat tenaga. Dia melawan dengan sekuat tenaga dan auranya yang luar biasa masih sama. Berdengung, berdengung. Pertarungan hebat itu melepaskan kekuatan mengerikan yang telah menyebar ke seluruh Chaos Realm, menghancurkan ruang Chaos Realm secara dahsyat. Serangan gila-gilaan penyihir api terus menekan Feng Chen. Dia tidak punya kesempatan untuk maju sama sekali. Banyak pakar top yang menyaksikan pertempuran itu menahan napas saat mereka menatap pertempuran di kehampaan dengan ngeri. Bahkan para raja dari tiga kerajaan ilahi dan pakar super lainnya pun memperlihatkan ekspresi ketakutan di mata mereka. Di antara para ahli teratas yang hadir, selain tiga raja, tidak ada satupun chaos heavenly venerable yang berani mengatakan bahwa mereka dapat bertarung melawan Feng Wu Chen dan penyihir api. Bahkan naga leluhur kekacauan dan kaisar surgawi kuno yang berkultivasi dalam pengasingan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mantra kekacauan kuno, pedang pembunuh jiwa jalan surgawi. Di tengah serangan yang menggila itu, penyihir api tiba-tiba berteriak. Sambil menekan Feng Wuchen, dia mengumpulkan kekuatan mengerikan yang menyebabkan ruang bergetar hebat. Mantra kekacauan kuno. Ekspresi Gui Wuchen berubah saat dia berkata dengan ngeri, ini adalah mantra kekacauan dari guru leluhur jalan surgawi. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada mantra kekacauan kuno biasa. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah supremasi menghalanginya? Yun Feng Kiao cemas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan ilahi supremasi tidak dapat menekan kekuatan ilahi penyihir api. Supremasi tidak dapat menghalangi kekuatan yang begitu mengerikan. Pendeta tahu api penyucian tampak cemas dan khawatir. Tuan mudahol sudah mencapai batasnya. Mantra kekacauan kuno milik penyihir api sangat mengerikan. Tuan mudahol tidak dapat menghalanginya. Sayang sekali, kekuatan suci penguasa tertinggi tidak dapat menekannya. Kalau tidak, itu tidak akan bisa ditekan. Penguasa jiwa naga dan pengawal dewa perang juga sangat cemas, akan tetapi. Mereka tidak tahu bahwa bukan karena kekuatan Dewa Kuno tidak dapat menekan kekuatan Dewa Penyihir Api, melainkan karena Feng Wuchen tidak menekannya sama sekali. Sungguh kekuatan Dewa yang mengerikan. Mantra kekacauan kuno sangat kuat. Seru Raja Tanpa Bulan dengan kaget. Wajah tuanya benar-benar menjadi agak pucat. Kekuatan Dewa Penyihir yang sudah mendekati Dewa Berdaulat. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Penguasa negara Primal Chaos mengerutkan kening dalam-dalam saat kewaspadaan berkedip di kedalaman matanya. Saya khawatir penyihir yang akan menjadi junior pertama di alam Primal Chaos yang berhasil menembus level dewa tertinggi. Kekuatannya telah melampaui puncak dari Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-9, kata Raja Negeri Jiwa Neraka dengan sungguh-sungguh. Banyak ahli top yang menyaksikan pertempuran itu menelan ludah karena ngeri. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Semua orang dapat melihat bahwa Feng Wuchen, yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tidak memiliki kekuatan untuk melawan mantra kekacauan kuno milik penyihir api. Ini buruk. Dia menekannya dengan paksa. Aku tidak bisa menggunakan teknik apapun. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia sudah dipaksa untuk menahan serangan gila penyihir api. Dalam keadaan seperti itu, Feng Wuchen tidak punya waktu untuk menggunakan teknik apapun. Dalam waktu singkat, pedang jiwa kaisar Dao Surgawi telah memadatkan energi cahaya pedang yang amat mengerikan. Sang penyihir api yang menyerang dengan ganas berteriak dengan ganas, Feng Wuchen. Aku akan membiarkanmu merasakan mantra kekacauan purbaku. Serangan gila itu tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, sebuah pedang ganas meledak dari langit dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Tuan, kekuatan pedang ini sangat mengerikan. Hati-hati, kata Long Senjian lewat suaranya. Kecepatan penyihir api sangat mengerikan. Feng Wuchen tidak punya waktu untuk menggunakan mantra kekacauan primal. Dia hanya bisa menguatkan diri dan menyapu dengan pedangnya. Gemuruh. Hah. Saat kedua pedang itu bertabrakan, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Feng Wuchen terguncang hingga ia memuntahkan darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam, berubah menjadi garis hitam yang menembus beberapa gunung abadi. Hanya dengan satu pedang, dia telah melukai Feng Wuchen di tempat. Kekuatan yang mengerikan, mantra kekacauan kuno leluhur Dao Surgawi memang mengerikan. Feng Wuchen sangat terkejut, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Jika dia tidak memiliki tubuh alam abadi, Feng Wuchen tidak akan mampu menahannya. Berdengung-berdengung. Riak energi yang merusak, membawa kekuatan untuk melahap semua makhluk, menyebar dengan dahsyat ke segala arah. Banyak ahli puncak yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya ketakutan hingga mundur. Tatapan mereka yang ketakutan tertuju pada Feng Wuchen yang terluka parah. Yang mulia, teriak Yun Feng Kiao ketakutan. Pendeta Tao Api Penyucian berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ini sungguh mengerikan. Namun jangan khawatir, Yang Mulia memiliki tubuh abadi. Tidak peduli seberapa serius lukanya, dia dapat pulih. Tuan Muda Ola. Para ahli dari faksi besar di bawah kuil Primal Chaos semuanya berteriak ketakutan. Satu pedang dapat melukai Tuan yang terhormat. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini terlalu kuat? Tuan Jiwa Naga dan pengawal abadi perang tercengang dan ekspresi mereka membeku di tempat. Para raja dari tiga kerajaan ilahi dan guru kekaisaran juga tercengang. Mereka semua sangat terkejut. Jelas, kekuatan pedang penyihir yang berada di luar imajinasi mereka. Seperti yang diharapkan dari mantra kekacauan kuno leluhur Dao Surgawi. Kekuatannya memang mengerikan. Mantra kekacauan kuno milikku tidak sekuat itu. Jiwa kaisar api, yang tersembunyi dalam kegelapan, juga sangat terkejut. Kekuatan pedang penyihir yang terlalu mengerikan. Melukai Feng Wuchen dengan satu pedang, di seluruh alam kekacauan primal, hanya penyihir yan yang bisa melakukannya. Kalau orang lain, pasti langsung dibunuh di tempat. Mantra kekacauan kuno milik leluhur Dao Surgawi sungguh mengerikan. Semua orang menatap penyihir Yan dengan mata penuh ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Saudari bagus sekali, seru Yan Wutian dengan gembira merasa sangat lega. Penyihir Yan berdiri dengan gagah di udara sambil memegang pedang jiwa kaisar Dao Surgawi di tangannya. Dia bagaikan dewa pembunuh yang tak terkalahkan, auranya yang mendominasi membumbung tinggi ke langit. Serangkaian serangan gila sebelumnya, ditambah dengan penggunaan mantra kekacauan kuno, pastinya telah menghabiskan banyak kekuatan suci. Namun, aura penyihir Yan masih pada puncaknya. Saudari, cepat bunuh Feng Wuchen. Jangan beri dia kesempatan. Yan Wutian meraung lagi. Diam. Penyihir Yan melirik dingin ke arah Yan Wutian, yang begitu ketakutan hingga langsung menutup mulutnya, tidak berani kentut. Mantra keos leluhur Dao Surgawi memang kuat. Tawa samar Feng Wuchen datang dari gunung Surgawi di kejauhan. Seketika, cahaya kemasan membumbung tinggi ke langit. Auranya yang terluka parah dan lemah pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Luka-luka Tuan Muda pulih dengan cepat. Para pengawal abadi perang dan yang mulia jiwa naga sangat gembira. Luka-lukanya pulih begitu cepat. Para ahli dari pasukan utama sangat terkejut. Semua orang memandang Feng Wuchen di kehampaan. Dalam beberapa kedipan mata, Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Kecepatan pemulihan yang mengerikan mengejutkan semua orang. 4167. Dia pulih dalam sekejap mata. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Feng Wuchen melakukannya? Apakah itu obat mujarab? Ini sungguh ajaib. Betapapun kuatnya ramuan itu, efeknya tidak akan sekuat itu. Para pakar yang menyaksikannya menjadi gempar. Dia pulih dalam sekejap mata dari cedera serius seperti itu. Apa yang terjadi? Melihat Feng Wuchen pulih, penyihir yang sangat penasaran dan tidak menghentikannya. Luka pedang Feng Wuchen telah menghilang dan dia sembuh total. Namun, pakaiannya compang kemping dan berlumuran darah. Dia tampak sangat kuyu. Dia menatap Feng Wuchen dengan dingin dan berpikir, aura Feng Wuchen sama sekali tidak melemah. Kekuatan ilahinya juga berada di puncaknya. Pemulihannya pasti ada hubungannya dengan tubuhnya yang kuat dan bukan ramuannya. Kekuatan ilahi Feng Wuchen tidak dapat digunakan dan dia dapat pulih dalam sekejap mata. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Bahkan jika kekuatan penyihir yang melampaui Feng Wuchen, akan sulit baginya untuk mengalahkan atau membunuh Feng Wuchen. Mantra kekacauan kuno leluhur jalan surgawi memang sangat kuat. Dengan senjata ilahi kekacauan, serangannya bahkan lebih sempurna. Feng Wuchen memuji, untung saja tubuhku cukup kuat. Kalau tidak, aku pasti akan kalah. Mendengar ini, sang penyihir mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kau tidak berpikir kau bisa mengalahkanku dengan kemampuanmu saat ini, bukan? Kekuatan ilahimu tidak dapat menekan kekuatan ilahiku. Kau ditakdirkan untuk kalah. Itu mungkin tidak benar. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, kamu sudah berada di puncak, tapi aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Feng Wuchen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Feng Wuchen tidak bercanda, kan? Kau belum menggunakan kekuatan penuhmu. Penyihir Yan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Pada saat yang sama, kemarahan muncul di hatinya. Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, merupakan penghinaan baginya. Feng Wuchen mencibir, "Benar sekali, aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Tuan besar, belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan tempur seorang penguasa tertinggi masih bisa ditingkatkan." Penguasa tertinggi jiwa naga dan pengawal dewa perang tercengang. Sangguan King Yun berkata dengan kaget, Tuan Muda Balai juga terlalu gila, kan? Menghadapi penyihir api yang begitu kuat, Feng Wuchen sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Seberapa percaya dirinya dia? Bagaimana ini mungkin? Para raja dari tiga kerajaan ilahi dan para ahli dari berbagai kekuatan semuanya tercengang. Feng Wuchen hanyalah seorang Chaotic Heavenly Venerate tingkat 6. Kekuatan tempurnya telah mencapai level Chaotic Heavenly Venerate tingkat 9. Jika itu bisa meningkatkan kehebatan bertarung seseorang, betapa tidak lazimnya hal itu. Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, yang berarti bahwa kemampuan bertarung Feng Wuchen masih dapat ditingkatkan. Jika kemampuan bertarungnya meningkat, itu berarti bahwa ia mungkin dapat melampaui penyihirian. Formasi Dewa Perang Buka Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak dengan suara rendah. Berdengung, berdengung. Formasi emas langsung muncul di kehampaan di bawah kaki Feng Wuchen. Kekuatan tempur Feng Wuchen langsung meroket, dan auranya yang mendominasi meroket. Kehebatan pertempuran Feng Wuchen telah meningkat. Dia benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ini sebuah formasi. Sebuah formasi dapat meningkatkan kecakapan bertarung seseorang. Para ahli dari berbagai kekuatan yang menyaksikan pertempuran itu melihat kehebatan pertempuran Feng Wuchen meningkat, dan mata mereka terbelalak hingga ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Yan Wutian tercengang. Formasi badai. Membuka. Feng Wuchen segera berteriak, dan formasi lain terbentuk. Kekuatan ilahi atribut angin yang kuat meletus. Kekuatan ilahi atribut angin. Ini adalah formasi yang meningkatkan kecepatan seseorang. Penyihir Yan mengerutkan kening dalam-dalam. Para ahli dari berbagai pasukan yang menyaksikan pertempuran itu terkejut lagi. Berdengung, berdengung. Dengan sebuah pikiran, mata matahari muncul, dan Feng Wuchen mulai melepaskan kekuatan ilahi primordialnya. Kekuatan ilahi garis keturunannya dan kekuatan ilahi alam abadi juga meletus. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke langit, dan mengembun menjadi pusaran energi selebar sejuta kaki. Kecakapan bertarungnya yang mengerikan meroket lagi. Pusaran energi emas selebar sejuta kaki menerangi ruang redup. Pemandangan itu spektakuler dan menyegarkan. Hanya dalam sekejap, kekuatan bertarung Feng Wuchen telah melampaui puncak level Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-9. Aura dominasinya tidak kalah dengan penyihirian. Kemampuan bertarungnya meningkat lagi. Dia benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan ilahinya bahkan lebih mendominasi dari sebelumnya. Wajah penyihir yang menjadi lebih dingin, dan kemarahan di hatinya semakin kuat. Kekuatan tempur tuan telah meningkat lagi. Seru pendeta Tao Api Penyucian dan Gui Mu Chen serempak. Yun Feng Kiao menatap Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat monster, dan berkata dengan suara gemetar, bagaimana ini mungkin? Tuan terlalu mengerikan. Dragon Soul Supremacy dan War Immortal Guard tercengang. Mereka seperti patung batu, tak bergerak. Kehebatan pertempuran Feng Wu Chen telah meningkat lagi. Kekuatan ilahinya semakin menakutkan. Kekuatan ilahi Feng Wuchen semakin menakutkan. Bagaimana mungkin seorang pemuja surgawi chaos tingkat 6 dapat menahan kekuatan yang begitu besar? Ini terlalu menakutkan, Feng Wuchen sungguh menakutkan. Kekuatan ilahinya telah melampaui puncak level ke-9 Chaos Heavenly Venerate. Bagaimana bisa meningkat begitu banyak? Para ahli dari berbagai golongan, termasuk para raja dari tiga kerajaan ilahi, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Bola mata mereka hampir terbang keluar bisakah seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6 benar-benar meletus dengan kekuatan tempur yang begitu dahsyat? Jiwa Kaisar Api, yang bersembunyi dalam kegelapan, terkejut. Dia menatap Feng Wuchen dengan linglung. Bahkan seorang ahli Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-9 mungkin tidak akan mampu menunjukkan kehebatan pertempuran yang begitu mengerikan, apalagi seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6. Peningkatan mengerikan Feng Wuchen telah melampaui imajinasi dan pemahaman mereka. Adegan ini sungguh mengejutkan. Penyihirian, Aku membuatmu menunggu. Inilah kekuatan puncaku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Energi kinya yang bergejolak membawa serta kekuatan yang tak terhentikan yang mengguncang jiwa orang-orang dan membuat mereka bergidik. Penyihir Yan berkata dengan dingin, jangan berpikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kemampuan bertarungmu meningkat. Kamu memang sangat kuat, tetapi aku juga sangat percaya diri dengan kekuatanku sendiri. Feng Wuchen mencibir. Sebelum suaranya menghilang, Feng Wuchen sudah diam-diam muncul di sisi kanan penyihir Yan. Kecepatannya sungguh mengerikan. Kecepatan yang mengerikan. Ketiga monark terkejut. Hanya mereka yang bisa melihatnya. Penyihir Yan, yang merasakannya, diam-diam terkejut karena kecepatan Feng Wu Chen meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya dengan ganas. Pedang itu menebas tubuh Feng Wu Chen. Manifestasi Ki Pedang, wajah penyihir Yan berubah muram. Penyihir Yan, giliranku untuk menyerang sekarang. Sebaiknya kau bersiap, jangan bilang aku menindas seorang wanita. Feng Wu Chen mencibir. Dalam sekejap, jutaan pedang energi pedang yang kuat dan menakutkan berkumpul di kehampaan. Mereka saling berhimpitan dan sangat mengejutkan. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka akan ketakutan setengah mati ketika melihat pemandangan ini. Manifestasi Ki Pedang, penyihir yang berkata dengan kaget, domain prinsip pedang tertinggi. 4168 Jutaan pedang energi kehendak pedang menutupi seluruh kekosongan. Aura yang mendominasi dan menakutkan itu menyesakkan. Inilah materialisasi kehendak pedang. Bukankah itu terlalu banyak pedang energi? Itu benar. Inilah wilayah Dao Pedang tertinggi, materialisasi kehendak pedang. Feng Wuchen telah memahami materialisasi kehendak pedang. Setidaknya ada jutaan dari mereka. Siapa yang dapat menghalanginya? Para ahli dari berbagai golongan ketakutan melihat kejadian ini. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Serangan Feng Wuchen benar-benar mengerikan. Penguasa jiwa api ketakutan dan berkeringat dingin. Penguasa Tanpa Bulan berkata dengan tak percaya, wilayah Dao Pedang Feng Wuchen sudah mencapai tingkat seperti itu. Dia dapat langsung mewujudkan jutaan pedang energi hanya dengan pikirannya. Pertumbuhan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya akan melampaui kekuatanku. Jenderal Xiao Yao berkata dengan ketakutan. Dengan kekuatan serangan sebesar ini, bahkan dewa terhormat pun akan terluka, kata Penguasa Primal Chaos dengan kaget. Jutaan pedang energi kehendak pedang membuatnya merasakan bahaya. Tuan muda benar-benar mengerikan. Setiap pedang energi yang terwujud oleh pedang kehendak itu mengerikan. Jumlahnya ada jutaan. Penguasa jiwa naga dan pengawal abadi perang begitu takut sehingga mereka berada dalam kondisi vegetatif. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar kata-kata yang menakutkan seperti itu. Dalam kehampaan, Feng Wuchen mencibir dan mengayunkan pedang Dewa Naga. Swiss, Swiss, Swiss. Berdengung, berdengung. Jutaan pedang energi kehendak diaktifkan dalam sekejap. Ledakan sonik yang tak terlukiskan menembus gendang telinga semua orang. Seluruh alam kekacauan primal jatuh ke dalam kondisi kehancuran. Gerakan pertama Feng Wuchen adalah serangan yang sangat kejam dan biadab. Penyihir Yan, kuharap aku tidak mengecewakanmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Huff, keterampilan yang tidak berarti, kata penyihir Yan dengan dingin. Dia tidak peduli dengan jutaan pedang energi kehendak milik Feng Wuchen menatap jutaan pedang energi yang melesat ke arahnya dengan tatapan dingin, penyihir yang tidak menunjukkan rasa takut. Aura mengerikan meledak saat penyihir api menuangkan kekuatan ilahi yang mengerikan ke pedang jiwa kaisar jalan surgawi. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang dan memancarkan kekuatan tirani yang menggetarkan jiwa. Mantra kekacauan kuno, hancurkan, penyihir yang tiba-tiba berteriak. Pedang jiwa kaisar dao surgawi ditusukkan ke tanah. Ledakan. Berdengung. Disertai suara ledakan, sebuah formasi muncul dan meletus dengan kekuatan dahsyat tak terbayangkan, menyebabkan ruang di alam kekacauan primal bergetar hebat. Setelah formasi kuat itu muncul, ia mulai mengumpulkan kekuatan yang mengerikan secara gila-gilaan, dan auranya mulai membumbung tinggi. Sungguh formasi yang kuat, itu memadatkan kekuatan ilahi. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan serius, dan formasi ini dilepaskan dari pedang dewa, pedang jiwa kaisar dao surgawi memang sangat kuat. Guru, ini adalah susunan yang ditambahkan ke pedang suci. Itu dapat meningkatkan kekuatan serangan pedang suci. Pencapaian guru dalam formasi susunan sangat tinggi. Anda dapat mencobanya, kata Mata Suci dengan hormat. Jadi begitulah adanya, seperti yang diharapkan dari pendiri Jalan Surgawi. Nanti, aku juga akan mencoba menambahkan susunan serangan yang kuat ke pedang Dewa Naga. Feng Wuchen mengangguk, mengembunkan daya. Teknik macam apa ini? Para ahli dari berbagai golongan merasa bingung dan terkejut. Pada saat yang sama, mereka mengantisipasi kekuatan teknik yang mengerikan itu. Tetua Agung, formasi macam apa ini? Kekuatan dewa semakin menakutkan, tanya Yun Fengqiao dengan kaget. Pendeta Tau Api Penyucian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan serius, ini adalah susunan serangan yang ditambahkan ke pedang suci. Itu dapat memadatkan kekuatan beberapa kali lebih cepat. Apa? Mengondensasi daya beberapa kali lebih cepat? Yun Fengqiao terkejut. Pada saat ini, semua orang menahan napas sambil menonton. Tiga raja kerajaan ilahi menatap penyihir api dengan kaget tanpa berkedip. Saat energi niat sejuta pedang milik Feng Wuchen mendekat, penyihir api segera melepaskan kekuatan mengerikan yang dipadatkan oleh formasi tersebut. Pada saat berikutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan dan membuat semua orang ketakutan muncul. Seberkas cahaya emas penghancur menyambar dengan liar. Hampir dalam sekejap, jutaan pedang energi esensi pedang yang melesat ke atas semuanya hancur berkeping-keping. Itu benar. Dalam sekejap, sejuta pedang energi niat pedang hancur. Kekuatan yang meletus dari formasi itu langsung menyelimuti seluruh dunia caotik. Dimanapun seseorang berada di dunia kacau, orang tersebut dapat dengan jelas merasakan kekuatan penghancurnya. Kekuatannya mengerikan. Mendesis. Para ahli utama dari pasukan utama yang menyaksikan pertempuran, termasuk tiga pasukan, sangat ketakutan hingga mereka terkesiap. Mereka semua ketakutan setengah mati. Raja, apakah aku salah melihatnya? Dalam sekejap, itu menghancurkan jutaan pedang energi niat pedang milik Feng Wuchen. Guru Kekaisaran Primal Chaos bertanya dengan suara gemetar. Raja Guru Kekaisaran Kekacauan Primal terkejut dan wajah pucatnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan mengerikan seperti itu cukup untuk melukai dewa yang terhormat. Jiwa Kaisar Api, yang bersembunyi di kegelapan, berkeringat dingin. Kekuatan yang meletus beberapa kali lebih kuat. Teknik macam apa ini? Sangguan King Yun ketakutan dan wajahnya pucat. Tidak seorang pun yang pernah melihat mantra kekacauan kuno yang begitu mendominasi dan mengerikan. Ini tidak mungkin, kan? Apakah kekuatannya begitu mengerikan? Feng Wuchen membelalakkan matanya karena terkejut dan tidak percaya. Itu adalah sejuta pedang energi niat pedang dan semuanya hancur dalam sekejap. Jika seseorang berhadapan langsung dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, bukankah dia akan menghadapi kematian? Melihat Feng Wuchen yang terkejut, penyihir api berkata dengan nada meremehkan, Feng Wuchen, apakah ini semua yang kamu miliki setelah meningkatkan kekuatan tempurmu? Mendengar itu, Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, bukan karena kekuatan seranganku lemah, tapi mantra kekacauan kuno milikmu terlalu kuat. Meski begitu, Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir atau takut. Gemuruh. Begitu dia berbicara, Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan dan melesat maju dengan pedang Dewa Naga di tangannya. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, serangannya ganas dan mendominasi. Penyihir api, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Feng Wuchen mencibir dan tatapan ganas melintas di matanya. Benda, benda, benda. Berdengung, berdengung. Pertarungan sengit kembali terjadi. Berbagai jurus pedang yang dahsyat saling beradu. Kecepatan dan kekuatan mereka dilepaskan secara ekstrim. Gelombang energi penghancur bergulung-gulung seperti ombak yang mengamuk, gelombang demi gelombang. Meskipun pedang jiwa Kaisar Dao Surgawi mengerikan, pedang Dewa Naga tidak dapat ditekan dengan dukungan kekuatan ilahi kuno. Kekuatan tempur Feng Wuchen yang luar biasa, baik kecepatan maupun kekuatan suci, sudah cukup untuk melawan penyihir api. Para ahli dari berbagai faksi menahan napas saat menyaksikan pertempuran. Mereka menatap kehampaan tanpa berkedip. Bahkan jika mereka tidak bisa melihat, mereka tidak akan menutup mata. Keduanya berimbang satu sama lain dalam pertarungan intensitas tinggi dan tabrakan langsung yang gila-gilaan. Feng Wu bahkan jika kau dapat pulih dengan cepat dari luka-lukamu, jangan pernah berpikir untuk menang melawanku dalam pertempuran yang melelahkan. Mantra kekacauan kuno milikku sudah cukup untuk menghancurkanmu dan membuatmu tidak dapat pulih. Penyihir api mendengus dingin dan melesat maju, tidak mau kalah. 4169. Tidak buruk. Penyihir yang mencibir dengan nada menghina. Aku tidak peduli dengan mantra kekacauan kuno milik kuil kekacauan. Mantra kekacauan kuno yang dikultivasikan penyihir Yan berasal dari leluhur jalan surgawi. Selama bertahun-tahun dia menghilang, di bawah bimbingan leluhur jalan surgawi, dia telah menguasai mantra kekacauan kuno. Siapapun di antara mereka dapat menghancurkan mantra kekacauan kuil kekacauan. Penyihir Yan punya hak untuk bersikap meremehkan. Peng! Dengan sebuah pikiran, leluhur api jalan surgawi meledak. Pedang Dewa Naga di tangan Feng Wuchen terbakar dengan api kemasan, menyebarkan aura yang bahkan lebih mengerikan. Ini adalah api ilahi jalan surgawi, aura yang sangat mengerikan, tidak lebih lemah dari kekuatan ilahi kekacauan. Penyihir Yan diam-diam terkejut. Kakak, ambil kembali api ilahi jalan surgawi. Itu adalah api ilahi kita. Yan Wutian berteriak dengan marah, wajahnya garang. Api ilahi, Klan Yan Feng Wuchen, mencibir. Yan Wutian, tidak apa-apa kalau Klan Yan sombong, tapi kau bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu saat itu. Jiwa kaisar api tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan api ilahi jalan surgawi. Selain itu, akulah yang pertama kali menemukannya. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa itu milik Klan Yanmu? Apakah kamu tidak takut orang lain akan menertawakan Klan Yanmu? Kau, Yan Wutian, meledak, wajahnya memerah. Kemarahan yang mengerikan hampir meledak dari perutnya, dan dia ingin mencabik-cabik Feng Wuchen. Sayangnya, Yan Wutian tidak memiliki kemampuan itu. Kekuatan Feng Wuchen jauh melampauinya. Api ilahi jalan surgawi sebenarnya ada di tangan Feng Wuchen. Bukankah api ilahi jalan surgawi diperoleh oleh klan Yan? Mengapa ada di tangan Feng Wuchen? Mengapa aura api ilahi jalan surgawi lebih mengerikan dari sebelumnya? Para pakar tingkat atas dari berbagai faksi utama tidak dapat menahan diri untuk berseru, ekspresi mereka semakin ketakutan. Akan tetapi, mereka hanya tahu kalau itu adalah api ilahi jalan surgawi, tetapi mereka tidak tahu kalau itu adalah leluhur api jalan surgawi yang bahkan lebih mengerikan daripada api ilahi jalan surgawi. Feng Wuchen memegang pedang Dewa Naga dan mengarahkannya ke kehampaan. Dia tersenyum percaya diri. Pedang ilahimu memiliki formasi, dan aku menggunakan api ilahi untuk meningkatkan kekuatan pedang. Dengan jiwa api leluhur jalan surgawi, pedang Dewa Naga akan memiliki jiwa kaisar jalan surgawi. Ekspresi penyihir yang tidak berubah sama sekali. Dia berkata dengan dingin, hentikan omong kosongmu. Tunjukkan padaku apa yang kau punya. Bagus, senyum sinis di wajah Feng Wuchen menghilang, dan matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, aura Feng Wuchen langsung menjadi sangat menakutkan, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Niat pedang yang sangat mendominasi dan menakutkan membumbung tinggi ke langit. Hampir dalam sekejap, udara di seluruh alam kekacauan Feng Wuchen tampaknya digantikan oleh niat pedang. Para ahli yang menyaksikannya merasa sulit bernapas. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Ekspresi pendeta tahu api penyucian penuh dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Alam mana yang telah dicapai oleh domain prinsip pedang Feng Wuchen. Jiwa kaisar api kembali terkejut. Niat pedang yang mendominasi dan mengerikan membuat para ahli top yang menyaksikan pertempuran gemetar ketakutan. Penyihir api, biarkan aku menunjukkan kepadamu perwujudan sebenarnya dari niat pedang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat pedang yang menakutkan dan mendominasi itu memadat dengan gila-gilaan. Aura Feng Wuchen langsung naik ke titik tertinggi. Penyihir api tidak terlalu mempermasalahkannya. Ekspresinya tidak berubah, dan dia masih tidak menganggapnya serius. Jelas, dia telah merasakan manisnya menekan Feng Wuchen sebelumnya dan mulai meremehkannya. Pedang sombong pembunuh dewa, Feng Wuchen meraung, dan auranya yang menjulang tinggi bangkit kembali. Berdengung-berdengung. Di atas kehampaan, sebuah pedang energi pedang besar langsung mengembun. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh alam kekacauan, dan cahaya kemasan yang cemerlang menyelimuti segalanya dalam kegelapan. Pedang energi ini bahkan lebih mengerikan daripada pedang energi niat satu juta pedang sebelumnya. Meneguk. Para ahli dari berbagai kekuatan menelan ludah mereka karena takut. Tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka yang kaku sepucat kertas. Bagi sebagian besar ahli, ini merupakan pertama kalinya mereka melihat perwujudan niat pedang yang begitu kuat. Feng Wuchen mengayunkan pedang Dewa Naga dengan ganas, dan pedang energi niat pedang yang besar itu meledak ke arah penyihir api tanpa ampun. Feng Wuchen yang telah mengerahkan segenap kemampuannya, memiliki kekuatan yang mengerikan. Menggunakan niat pedang untuk melakukan suatu teknik. Apakah ini kekuatan sejati dari perwujudan niat pedang? Penyihir api sedikit mengernyit. Menghadapi pedang Feng Wuchen yang mengerikan, penyihir api juga merasakan tekanan. Namun, tekanan ini tidak berarti apa-apa bagi penyihir api. Akan tetapi, Feng Wuchen tidak melakukan mantra kekacauan primal, melainkan mantra pangu. Meskipun itu adalah mantra pangu, kekuatannya sangat kuat dan menakutkan. Bagaimanapun, Feng Wuchen sudah menjadi master surgawi caotik tingkat ke-6, dan domain prinsip pedangnya bahkan lebih menakutkan. Niat pedang yang meledak secara alami menakutkan. Tidak ada waktu bagi penyihir api untuk berpikir. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak dan meresap ke dalam pedang jiwa kaisar Dao Surgawi, dan cahaya pedang yang mengerikan menyebar dengan liar. Penyihir Api, jangan remehkan pedang energiku. Feng Wuchen mengingatkannya dengan ramah. Kurasa tidak sekuat itu, jawab Penyihir Api dingin. Pada saat yang sama, aura yang bergejolak meledak, dan badai pun melanda. Mantra kekacauan primal, pedang ilusi penghancur jiwa. Penyihir Api mendengus dingin, lalu menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang besar menerobos udara, dan itu sangat menakjubkan. Gemuruh, lengweng Dalam sekejap mata. Di bawah tatapan ngeri semua orang, pedang energi pedang itu bertabrakan dengan cahaya pedang dan meledak. Ledakan yang memekakkan telinga itu menyebabkan semua orang menutup telinga mereka. Tubuh mereka bergetar seiring dengan getaran ruang. Riak energi destruktif dari ledakan itu membawa kekuatan untuk menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Para pakar utama dari berbagai faksi mundur ketakutan lagi, khawatir mereka akan ditelan oleh riak energi. Kekuatan bertarungnya tiga kali lipat, dan mantra kekacauan primal dapat menekan setengah dari mantra kekacauan kuno. Pedang jiwa Kaisar Dao Surgawi sangat kuat, pikir Feng Wuchen dalam hati. Hanya itu saja yang dapat kamu lakukan. Inikah yang kau maksud dengan mantra kekacauan primal? Kata penyihir api dengan nada dingin, dengan nada menghina dan meremehkan. Riak energi yang merusak sama sekali tidak dapat memengaruhi penyihir api. Armor jiwa gelap Dao Surgawi yang kuat menyerap lebih dari setengah riak energi, dan setengah sisanya tidak dapat melukai penyihir api sama sekali. Ini bukan mantra kekacauan primal, hanya mantra biasa. Aku hanya ingin menguji kekuatannya, Feng Wuchen mencibir. Menguji kekuatannya. Menurut Feng Wuchen, apa itu penyihir api? Ini merupakan penghinaan terhadap penyihir api. Bagaimana mungkin gadis suci Dao Surgawi yang dianugerahkan oleh pendiri Dao Surgawi, jenius nomor satu di dunia caotik, dihina oleh Feng Wuchen? Feng Wuchen, beraninya kau menghinaku. Penyihir api berkata dengan dingin, dan wajahnya benar-benar dingin. Niat membunuh yang mengerikan membentuk badai biru, dan itu mencekik. Penyihir, tenanglah. Dia ingin memprovokasimu. Jangan biarkan Feng Wuchen punya kesempatan, Kaisar Jiwa Api tiba-tiba mengingatkannya. Menyinggung, aku tidak punya kebiasaan menghina wanita. Biarkan aku menunjukkan mantra kekacauan kuno milikku sekarang. Feng Wuchen mencibir, dan kekuatan ilahi kunonya meledak. Feng Wuchen dengan cepat membentuk segel dengan satu tangan, dan auranya yang luas langsung melampaui penyihir api, mencapai tingkat yang menakutkan. 4170. Aura macam apa ini? merasakan aura Feng Wuchen, penyihir api terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Mantra kekacauan primal macam apa yang memiliki aura mengerikan seperti itu? Aura mantra kekacauan primal milik Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada mantra kekacauan primal milik penyihir api. Apakah ini berarti Feng Wuchen juga memiliki mantra kekacauan primal yang sama kuatnya dengannya? Bahkan lebih kuat dari mantra kekacauan primalnya. Namun, apakah ini mungkin? Apa? Aura ini membuatku merasa tertekan. Sang Raja tanpa bulan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia tampak ketakutan. Aura Feng Wuchen telah melampaui milik penyihir api. Kekuatan ilahinya meningkat dengan cepat. Raja kekacauan primal juga berseru sambil menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Ini bukan mantra kekacauan primal dari kuil kekacauan primal. Bahkan mantra kekacauan primal dari mantra kekacauan primal tidak memiliki aura yang begitu menakutkan. Seru Raja Roh Infernal sambil mengeluarkan keringat dingin. Tuan muda memiliki mantra kekacauan primal yang mengerikan. Seru pendeta Tao api penyucian dengan ngeri. Wajah tuannya benar-benar membatu. Kuil Primal Chaos tidak memiliki mantra Primal Chaos yang begitu mengerikan. Gui Mu Chen tercengang. Jiwa naga terhormat, pengawal prajurit dewa, dan kekuatan teratas lainnya semuanya ketakutan. Mereka melangkah mundur tak terkendali saat mereka menatap Feng Wu Chen dengan ngeri. Dalam waktu singkat, aura mengerikan pedang dewa naga telah mencapai puncaknya. Mantra kekacauan primal, pemusnahan, pembunuhan. Kekuatan ilahi primordial yang tirani milik Feng Wuchen mengalir ke pedang dewa naga. Pedang itu memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Feng Wuchen meraung dan menebas dengan pedangnya. Uih, berdengung, berdengung. Pedang dewa naga mengayun ke depan, dan cahaya pedang emas sepanjang sejuta kaki melesat keluar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, membawa serta ledakan sonik yang tajam dan menusuk telinga. Pada saat yang sama, kekuatan cahaya pedang meningkat dengan cepat. Itu bukan mata matahari tetapi kekuatan mantra kekacauan primal. Melihat cahaya pedang emas yang mengerikan itu, para penguasa teratas, termasuk tiga raja, menjadi takut setengah mati. Kekuatan pedang Feng Wuchen telah mencapai alam ilahi purba. Kekuatan ilahi purba, seru ketiga raja itu serempak. Saudara Feng memiliki mantra kekacauan primal yang sangat mengerikan, Kaisar Lingyun tercengang. Mustahil. Ini tidak mungkin. Jenderal Xiao Yao menggelengkan kepalanya. Dari Mantra kekacauan primal dari guru leluhur Dao Surgawi seharusnya menjadi yang terkuat. Tetapi sekarang, penyihir Yan merasa bahwa mantra kekacauan primal milik Feng Wuchen bahkan lebih kuat. Bagaimana mungkin Feng Wuchen memiliki mantra kekacauan primal yang mengerikan? Yan Wutian ketakutan. Dia menatap Feng Wuchen seolah-olah dia telah melihat hantu. Pada saat ini, semua kekuatan teratas yang menyaksikan pertempuran menyadari betapa mengerikannya pedang itu. Saat Feng Wuchen serius, dia bahkan lebih menakutkan. Tidak apa-apa kalau dia tidak bergerak, tapi sekali dia bergerak, langit dan bumi akan hancur. Mantra primal chaos milik Feng Wuchen tidak kalah kuat dari milikku. Aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Penyihir Yan mengerutkan kening, ekspresinya berubah serius. Mantra kekacauan primal, pedang pemusnah surga, Dao surgawi. Penyihir yang melepaskan semua kekuatan sucinya dan memasukkannya ke dalam pedang jiwa Kaisar Dao Surgawi. Aura yang melonjak meroket. Kemudian, sambil meraung, dia mengayunkan pedangnya. Pedang energi sepanjang satu juta kaki melesat keluar. Kekuatannya meningkat dengan cepat. Begitu mengerikan hingga membuat orang merasa tak terkalahkan. Menghadapi mantra kekacauan primal yang mengerikan milik Feng Wuchen, penyihir yang tidak berani meremehkan lawannya. Para ahli dari berbagai pasukan yang menyaksikan pertempuran itu berteriak ngeri sekali lagi. Tiga Raja Kerajaan Ilahi Ketakutan Mereka tidak percaya bahwa kekuatan Feng Wuchen dan penyihir Yan dapat mencapai tingkat seperti itu. Kekuatan pedang energi penyihir Yan telah mencapai tingkat dewa yang terhormat. Penyihir Yan telah mengolah begitu banyak mantra kekacauan primal yang kuat. Bukankah guru leluhur Dao Surgawi terlalu baik padanya? Suara pedang dewa naga terdengar. Mantra kekacauan primal guru bahkan lebih kuat. Mata dewa berkata dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, mantra kekacauan primal beberapa kali lebih kuat. Ditambah dengan pedang jiwa kaisar Dao Surgawi, pedang penyihir yang cukup menakutkan. Gemuruh. Weng, weng. Dalam sekejap mata, dua sinar pedang dan pedang energi alam dewa tertinggi bertabrakan dengan keras di bawah tatapan mata orang banyak yang ketakutan. Tabrakan itu menghasilkan ledakan yang tak terbayangkan. Riak energi dari ledakan itu meluncur tanpa henti dan langsung menelan Feng Wuchen dan penyihirian. Dalam sekejap mata, dunia kekacauan diselimuti oleh energi yang mengerikan ini. Setiap sudut dunia kekacauan berguncang hebat, seolah-olah itu adalah kiamat. Pada saat ini, semua kekuatan teratas yang menyaksikan dari jauh menahan napas karena takut. Ketakutan di hati mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kekuatan yang muncul dari pertarungan antara dua jenius super dunia caotik telah mencapai tingkat dewa yang terhormat. Tidak lama kemudian, sebuah sosok tiba-tiba terbang keluar dari riak energi yang mengerikan itu. Itu penyihir Yan. Wajahnya pucat. Pelindung jiwa mistis Dao Surgawi menyerap setengah kekuatan dan hampir melukaiku. Mantra macam apa ini? Penyihir Yan terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Meskipun Heavenly Dao Mystic Soul Armor dapat menyerap setengah dari serangan itu, kekuatannya terlalu mengerikan. Which Yan tidak dapat menahan setengah sisanya. Jelas saja, mantra kekacauan kuno milik Feng Wuchen lebih kuat daripada milik penyihir Yan. Kalau bukan karena Heavenly Dao Mystic Soul Armor, penyihir Yan pasti sudah terluka. Kakak, Yan Wutian berteriak panik. Penyihir Yan tidak dapat mengalahkan mantra kekacauan kuno milik Feng Wuchen. Jiwa Kaisar Api terkejut lagi. Di tengah riak-riak energi yang mengerikan itu, tiba-tiba muncul cahaya pedang yang menyambar, seketika itu juga riak-riak energi itu pun hancur dan melemah. Feng Wuchen, yang memegang pedang Dewa Naga, berdiri dengan gagah di udara. Ia mendominasi seolah-olah ia adalah Dewa Perang. Penyihir yang sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Para ahli dari berbagai pasukan yang menyaksikan pertempuran itu semuanya terkejut. Hati mereka bergejolak. Mantra kekacauan kuno milik pendiri Dao Surgawi tidak dapat mengalahkan Feng Wuchen.